Pelumba. Yang kelima terpantas berdasarkan personal best. Akan memberikan pingat berdasarkan 4 pelumba yang berjaya mencatatkan masa di bawah 14 saat, termasuk juara bertahan Clinton Botnya akan cuba untuk mempertahankan emas yang dipenanginya di Vietnam tahun lalu. John telah terbaik pada kala Ang Chi Xiang 13.89, yang keempat terpantas ataupun Don Sing Non 13.83 adalah penyandang juara bertahan pemenang piala emas pada tahun lalu dalam sukan olahraga ini, khususnya bagi acara 110 meter lari rekod kebangsaan Filipina ketika itu. Benedict Ian Gawok 14.33 sama dan lorong ke-8 yang membabitkan dua pelari Malaysia, Syarim dan juga Benedict. Semua peserta bersedia di permulaan untuk emas yang pertama yang ditawarkan pada hari ini. Bersedia dan dilepaskan. Agak bersih, kita perhatikan siapa terlebih dahulu. Ketika ini agak setara, begitu juga dengan kedudukan pelumba di lorong yang ketujuh sedikit di depan. Sambil itu pelumba di kanan terjatuh, Benedict terjatuh sambil kedudukan di hadapan agak seimbang. Pelari dari Thailand dan juga Singapura yang beraksi, manakala juara bertahan di kedudukan yang keempat 13.86 saat. Catatan masa tidak rasmi yang dilakukan oleh Natapon Dang Sing Leon yang bersaing bersama dengan Ang Cheng Xiang dari Singapura untuk perebutan tempat yang pertama. Ia memerlukan foto finish sebagai pengesahan. Kita lihat bagaimana. Tetapi mungkin sedikit di depan adalah pelumba dari Thailand, di mana torsonya lebih awal, lebih sedikit di depan berbanding dengan Ang Chen Jiang. Jadi kedudukan emas perak dan gangsa adalah Thailand, Singapura dan juga Filipina. Clinton Bautista gagal mempertahankan emas yang dimenangi, sambil Benedict Ian Gawok yang mengalami kecederaan tidak dapat menamatkan saingan ini. Jadi sekali lagi imbasan permulaan. Agak lewat sedikit permulaan dilakukan oleh Natapon. Biarpun tumpuan diberikan, peserta pertama yang melompat adalah Clinton. Sekali lagi kita lihat Clinton lebih awal melompat. Begitu juga dengan saingan diberikan oleh dua pesaing di bahagian kirinya. Dan pada ketika inilah Benedict terjatuh. Yang menyaksikan seorang lagi pelumba dari Laos yang turut gagal untuk melepasi pada percubaan yang pertama. Sambil penamat memperlihatkan bagaimana Natapon Dong Sunion yang berjaya untuk menamatkan. Tetapi berdasarkan kepada keadaan semasa sebenarnya